Asal lo tahu, Jin, ya. Yeah. Zulaika udah kecantol nih sama nih Ustadz Kampung. Gara-gara nih Ustadz Kampung, perjodohan gue batal. Paham lo? Sekarang ini pacar baru dong. Gue demen nih. Gue demen nih sama omongan lo nih. Kalimat ini yang gue tunggu-tunggu dari mulut lo. Gue demen. Gebetan baru lo siapa ya? Mau tau? Danang dong. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Lo apa-apaan lo? Si codot lo mau jadiin pacar. Kagak. Gue bayar lo 2 kali lipat. Hah? Oke. 2 kali lipat. Uang aja lo. Kapan lo mau barang tuh gue colong? Lo tunggu kabar dari gue. Gue lihat dulu situasinya. Me. Ipe pasti terima banget. Kapan mau ngelamar Ipe? Waduh. Secepatnya saya ngelamar Ipe. Daripada itu tuh sama si maling tuh. Si dukun santet, gak jelas. Kagak mau juga kan kalau punya keturunan dikasih makan uang haram. Mendingan sama kita nih, Ustadz Makmur udah jelas. Masa depannya lebih cerah. Gimana nih? Kata Jaya masnya di sini. Apa udah dipindahin? Siapa kamu? Mang Diman lihat orang lewat sini. Perasaan nggak lihat? Ya gimana Mang Diman mau lihat? Mang Diman kan tidur. Kan tadi saya udah suruh Mang Diman jangan tidur. Kan kita udah janji juga mau dapat 20% kan? Gimana bang? Kita nggak bisa bongkar keboborkannya Jaya. Bukti kita nggak ada, saksi kita nggak ada. Ya udah mau nggak mau kita tanya langsung sama dia. Kita ketemuin si Jaya sama si Iba Sofi. Sial. Untung si Jarod nggak ketangkep. Kalau ketangkep mampus abis riwayat gue. Bang. Pasti mereka curiga nih sama gue. Gue harus balik ke kamar sebelum ada yang lihat gue. Ajak-ajak dong Mang Diman. Sibuk ngomongin Mang Diman ya. Oh, iya benar kita lagi ngomongin Mang Diman. Mang Diman, saya ingetin sekali lagi ya. Mang Diman duduk di sini, jangan sampai tidur, ya. Ingat, jangan sampai tidur. Oh iya, siap. Ya. Saya mau manjit mau ke belakang sebentar. Ya, siap. Paham? Paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik banget tumben sapi. Lagi jaga suruh tidur. Ya, udah tidur lagi. Kita buka aja nih, Bang. Ini akal-akalannya Jaya, Bang. Ini pasti bantah. Thank you.
Ya Allah, ya Karim, kok badan begini amat sih? Astagfirullahaladzim. Ya Astagfirullahaladzim. Widih, nape be? Wah, Miss Mandy kulkas ye. Ya Allah, ya Karim, be. Babe lagi kedinginan begini, masih bercanda aja lah. Sono cepet cariin obat, be. Cepet. Ya elah, kirain kenapa? Ya udah, mana sini duitnya Ipe beliin? Aduh, bilang aja nggak mau ngasih duitnya. Ya udah, Ipe beliin pakai duit Ipe deh. Gitu dong. Itu baru namanya anak yang bakti sama orang tua. Allah Akbar. Ya udah bentar ya, Be. Orang tua sakit masih dirongrong aja. Ayo. Mana neng? Bus dari sana bu. Jalan terus lagi. Kan gue ngarepinnya manggil gue. Terus bilang, Pe, gue pengen balikan sama lo. Jahat. Ya Allah ya Karim. Si Pe beli lomatnya lama banget sih. Aduh, gue pengikirin gak begini nih. Biasanya gak begini. Aduh, aja paling gue berat lagi. Aduh. Ini gara-gara si Us nih ngasih bawain makanan. Makanannya kagak ikhlas ngasih gue. Gue makan jadi begini nih. Allah Akbar. Aduh, haus lagi. Haus lagi. Ya Allah. Sebelumnya Bapak minta maaf, Desa PI, kalau Bapak kurang sependapat dengan Desa PI. Kita tidak boleh menuju secara langsung kalau Jaya yang melakukan pencurian itu. Iya Pak Kiai, saya ngerti. Ngerti banget. Tapi sayangnya Jit, semalam kita nggak berhasil menangkap orang suruhan Jaya. Kalau semalam kita berhasil nangkap dia, saya yakin Pak Kiai, urusan ini kelar. Kita bakal tahu siapa yang benar-benar nyuruh tuh orang. Sebenarnya ini adalah salah satu sifat buruknya Jaya. Saya dan Zulaika memang sudah tahu lama. Jaya itu orangnya licik. Begini Majid, kamu teh boleh saja menilai seseorang, tapi kamu juga harus sadari manusia itu cuma bisanya menilai. Tapi yang membenarkan penilaian itu cuma Gusti Allah. Ingat itu. Maafkan saya, Pak Kiai. Ya, saya sangat setuju sama Pak Kiai. Dan saya tetap berdoa, Pak Kiai. Mudah-mudahan masalahnya cepat kelar. Kita bakal mengetahui siapa otak di balik masalah ini. Insya Allah. Kita berdoa aja kepada Gusti Allah, ya. Lau doain gue ya. Oh, pastinya kakak. Siap. Panggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Jang Haji Jamal. Nah, pintunya nggak dikunci. Keketok dari dalam aja. Ayo.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kang Haji Jamal. Enggak dijawab-jawab ya, Nak. Mimi. Enggak apa-apa. Kok enggak dikunci sih? Ini agak biasa-biasa begini nih. Masuk, Nak. Serius lo? Encak, ayo masuk ya. Assalamualaikum. Nak, Encak kok tidurnya di mari? Cang, kok tidur di mari, Cang? Nak, panggil pagi dah, suruh bangunin. Ming, coba deh, lo cek deh, lo liatin, masih ada napasnya kagak? Ipe, Bang Belo kenapa nih, Ipe? Nak, Cang Haji, nggak kelihatan napasnya keluar dari hidung, Nak. Bener lah, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa inna ilaihi rajiun. Kang Jamal kok enggak bilang-bilang ya pengen pergi, Ming? Iya, Nak. Mana nih, Ming? Nak, kita mayat kencang, kita gelarin pakai kasur sama kain yuk, Nak, yuk. Ya udah deh, kita cari di kamar Kang Jamal aja deh. Ayo. Maafin, Jan. Aduh, berat dosa. Iya, nih. Dia sampai galak. Sejak tetap aja. Tenangan, amin aja. Ini, Nak. Belum juga dapat restu, Jan. Buruan. Udah lewat tadi. Buruan ditutupin, Nak. Keburu dilalerin, Nak. Tangannya, Nak. Belum kaku, ya. Iya. Belum susah juga. Bangkainya juga belum bau. Iya. Jangan. Nak, ayo kita umumin ke warga berita dukaan nih. Nih kita ngomongin masalah kerjaan nih, Man. Iya. Lu itu harus bisa ngatur schedule mana yang banyak ninya nih. Itu diduluin, ya? Paham nggak? Iya, iya. Betul, Pak Ustadz. Saya paham, Pak Ustadz. Bagus. Tini, itu bukannya Pak Ustadz yang waktu itu ke rumah Bang Ustadz itu ya pas pengajian? Iya, tuh orangnya. Iya, tuh orang. Kita kerjain yuk. Jangan, Don. Nanti kalau misalnya ketahuan Bang Ustadz, pasti kita dimarahin, ya kan? Alah, tenang aja. Nggak bakal ketahuan. Terus juga, Ustadz kayak dia tuh. Emang harus dikerjain, biar kapok tuh orang. Kalau Pak Ustadz nanti udah punya mobil, Pak Ustadz tuh tinggal menjaga performance Pak Ustadz. Kalau misalnya ntar udah nyampe di lokasi, Pak Ustadz udah siap, udah fit, udah fresh lagi. Kalau di mobil kan enak tuh Pak Ustadz. Nyalain AC yang dingin, sejuk. Pak Ustadz bisa istirahat, bisa tiduran, bisa santai-santai. Jadi kan seger tuh Pak Ustadz. Bener juga ya, Man. Gue harus ada mobil ya. Betul. Selain buat pamor, juga supaya cepet juga sampai lokasi. Lu pegang. Masa Ustadz fenomenal agak ada mobil. Wah, cupu ya. Hantu orang. Wah, dia. Siapa yang ngintip? Iya. Siapa yang nimpuk? Kagak ada orang. Pak Ustaz. Kosong. Kan di sekitar sini kan kuburan, Pak Ustaz. Di sini angker, Man. Iya. Serius. Aduh. Mules. Aduh. Lah, Pak Ustaz. Sini dijalin. Pada ngapain kalian?
tahu aja deh ngumumin deh. Enggak, Nang. Gua aja ngomong gagap. Apa lagi suruh ngumumin berita beginian. Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, Nang. Baik warga, hanya bakal ngumumin warga kita yang meninggal. Warga kita yang meninggal. Lu kayak ngebacain undian pemenang. Emang gimana, Nang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal, ya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Saya umumkan untuk semua warga kampung Asam Manis bahwa telah berpulang ke rahmatullah sesepuh kita, tetangga kita, sahabat kita, warga kita, dan orang tua kita. Oh, cepetan! Komentar! Dan musuh kita yang telah naik haji 3 kali yang meninggal adalah haji. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Yes. Akhirnya dia lewat juga. Mama! Aduh. Untuk penghormatan, gua harus ngeliat dia buat yang terakhir kalinya. Mama, ya Allah. Biar gitu-gitu dia teman kecil gua. Nggak nyangka, umurnya pendek sependek orangnya. Dan menunda kematian itu kan kehendak Allah. Lo yang sabar ya. Iya anjing, tapi Ipe belum siap. Ipe sekarang gak punya siapa-siapa lagi nih. Siap gak siap, kita perlu siap. Eh, siapa bilang lo gak punya siapa-siapa? Kan ada encing. Ipe, jujur ya. Encing juga kehilangan. Nang, kapan kok Ipe? Belum lama, Be. Tadi ayah sama Amin kemarin, Cang Haji udah geletak aja di lantai. Itu belum dilalerin. Kasian ya, umurnya gak sebanyak bacotnya. Bangun sih. Sepean. Roman
Romannya suasananya bakalan kacau nih, Minggu. Mendingan kita cabut aja yuk. Berabe nih kalau sampai pada tahu kalau kita ngumumin doi meninggal. Kan, kalian nih. Gue jadi mendadak baik nih. Nggak gigi lagi gue. Eh, lu ngapain di situ? Lu anggap nonton Ruang Madu apa? Weh, wah magrum lu semuanya lu ya. Pe, ada apaan, Pe? Ipe? Lah, ada si Kisut. Lah, ayang-ayangku. Eh, Mal, lu gak mati, Mal? Astagfirullahaladzim, siapa yang mati? Lah, gua masih seger bugar begini. Gua panjang umur, sehat walafiat. Ya Allah, ayang-ayangku. Napas gua masih banyak nih. Astagfirullahaladzim. Siapa nih kerjaan, siapa nih? Tadi kepala gua kejedot nih, yang belakang nih, ya, kejedot. Nah, terus gua jatuh, teplek. Ini, gua gak sadar lagi, terus. Kenapa gua ada di sini? Ini kerjaan siapa ini? Siapa yang bilang gua mati? Siapa yang bilang gua mati? Eh! Aduh! Dadang! Anakku yang bilang gua mati? Jadi, itu masih hidup? Ya, gua kira sih udah mati. Gua udah senang banget lu koin. Gitu ya? Eh, Kisut, kalau gua mati, itu pasti gua masuk surga ya? Nggak perlu dihisap lagi. Emangnya lo kalau mati ditendang sama malaikat gedek sama lo, tau nggak? Ben, GR lo. Lo kira malaikat seneng sama lo? Gedek. Berisik ada lo. Ya, pergi. Kok gue hajar, ya? Iya, gue pergi. Eh, Allah wabar. Jangan! Kisut makro! Allah wabar. Eh, ayang. Lo ngapain sih? Kenapa ngelempar gue? Bukan ngelempar ayam. Itu isut. Lah, kenapa? Ipe! Lagi malu gue depan anak lo. Jadi ngibrit itu. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu ngebatalin perjodohan sama Jaya? Iya, Majid. Aku harus ngambil keputusan. Ya karena ini masalah kehidupan yang nanti aku jalanin. Dan aku gak mau terjebak dalam kepasrahan yang nantinya bisa nyengsarain diri aku sendiri. Aku senang sama kedewasaan kamu. Terus, tanggapan Pak Kiai gimana? Alhamdulillah, Abi bisa nerima sama keputusan aku. Alhamdulillah, ya Allah. Oh, aku senang mendengar Pak Kiai berikan kamu kesempatan untuk mengurusi hal perjodohan kamu sama Jaya. Aku cuma bisa berdoa biar kamu dapat yang terbaik. Amin. Oh iya. Ya udah. Mari. Alhamdulillah kita masih dilindungi oleh Gusti Allah. Iya, Pak Kiai. Saya juga berpikiran seperti itu. Tapi mohon maaf. Mohon kiranya Jaya itu harus tetap diawasi. Kita tetap harus waspada, Kiai. Jaya. Kata lo situasinya aman. Hampir aja tadi malam gue ketangkep. Lo lain kali kalau ngasih informasi yang benar dong. Informasi gue udah benar. Semua tuh ustadz kampung yang gagalin semuanya. Makin empat gue sama tuh orang. Gara-gara dia perjodohan gue sama anak kiai batal. Tuh ustadz kampung harus dikasih pelajaran. Kalau itu lo tenang, lo cukup serahin ke gue. Asal bayar cocok.
ke kerja lo. Terus sementara waktu lo jangan kemana-mana. Jangan sampai lo ketemu sama tuh ustadz kampung. Paham? Thank you bro, betul. Gagal. Warga pakai heboh segala tuh gara-gara kita. Iya, lu jangan nyalain gue dong, Nang. Soalnya gue lihat Encang itu udah mati. Lu tuh tau dari mana kalau Encang aja dia mah udah lewat, Ming? Dari napasnya. Soalnya gue gak ngeliat tuh ada napas yang keluar dari hidungnya, Nang. Lu itu bego apa? Duh, ngapa sih, Ming? Lo tahu dari mana kalau cuma ngeliat doang orang napas sampai kagak? Lo rasain, lo PA juga sih kadang-kadang. Iya, Nang, gua ngaku salah. Tapi Nang, kalau Tuncang Haji beneran mati, lo demen pan? Seneng sih. Penghalang gua satu-satunya buat dapetin IP nih. Udah merat kalam baka. Iya, Nang. Iya, mana orangnya medit, mati duitan, bogel, kalau jalan kayak bebek pengen bertelur, pakai hidup lagi. Iya. Mau nyemelin dah? Iya. Itu orang kayak bonsai ya, Nang, ya? Iya. Mendingan mati, Ming. Iya, mendingan mati. Kalau hidup nyusahin orang tuh si Kate. Iya, Nang, ya? Iya. Ming. Hmm? Barusan, gua kagak ngomong apa ya HP. Entang aja. Udah lama. Masih sehat begini kok. Coba napas. Ada napas. Lo bilang mati lagi, lo gimana sih, Bang? Gua juga tadinya enggak percaya, Nang. Nah, lihat aja tuh kakinya. Orang kakinya masih napas. Iya. Iya. Kurang ajar lo ya, gak punya adab lo ya. Lo berdua udah pernah lihat gak? Kepala sama kepala diadu. Belum. Udah. Yang mana? Lo udah pernah lihat belum? Udah. Lo udah belum? Udah. Mau lihat lagi gak sekarang? Waduh ini! Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Demen lo ya? Demen kalau gue mati? Eh, tablo, codot! Lo denger ya? Yang pantas mati lo berdua ya, tau gak? Gua haji jamaah haji 3 kali enggak bakalan mati duluan. Allahu Akbar. Gua bakal naik haji lagi, gelar haji gua makin nambah tau enggak 4 kali. Jadi haji brerot, paham lo, ngerti lo? 4 ya, jadi 4 ya. Ayah juga belum mau mati, Cang. Soalnya ayah kan belum kawin. Dosa ayah banyak. Jadi ayah juga mau tobat dulu, Cang. Iya, Cang, bener tuh, Cang. Ayah kan belum kawin juga. Ntar aja ya, kalau misalnya ayah udah kawin sama IP, terserah Encang deh. Kalau pengen lewat duluan gak apa-apa. Iya, Cang. Bener kata Danang tuh. Encang kan
hidup di dunia nih udah lama, ya kan? Udah pernah kawin, iya kan? Dosanya banyak. Terus maaf ya, Mbak Dancang kan pendek. Ayo denger di sono ada yang jual tanah murah tuh. Lumayan buat kuburan, bisa irit. Nguburin lo ya. Ablok dasar lo. Nang. Dia hidup jadi rame ya Nang ya. Tadi gua lihat Encang udah mati. Terus sekarang bangkit lagi. Itu tandanya. Itu berarti setan. Oh ya Karim. Hei, jodoh tablok. Maklum lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu lagi pada makan mie nih. Iya, lagi makan nih. Pi mantan ustad. Ane mau tanya, apa benar ente ngumpulin anak-anak jalanan buat dimanfaatin cari duit? Ente nggak boleh kayak gitu, Bang Pi. Cari kerja nape? Jangan cuma dapat duit tapi nggak mau kerja. Iya, mudah banget. Iya, mentang-mentang mantan penjahat, nyari duit asal instan aja. Kasian kan anak-anak. Iya, jangan-jangan anak jalanan itu ente suruh nyopet sama jambret. Iya, cuma dimanfaatin doang. Iya, dimanfaatin doang. Ada yang masih mau ditanyain lagi gak? Biar ntar jawabnya sekalian. Gak ada. Saya bilangin sama ibu-ibu ya, demi Allah, saya ngumpulin anak-anak buat saya didik moralnya. Nah, maksudnya gue mau didik tuh, belajar ngaji. Yang ngajarin ngaji bukan gue, karena gue gak bisa. Gue juga ikut belajar. Jadi sama-sama belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kalau mau belajar bareng untuk memperbaiki moral kita, ayo kita belajar bareng yuk. Bang Pi, ente tuh yang mesti ditata moral dan akhlaknya. Asal ngomong aja, kita-kita yang mau ditata moral dan akhlaknya. Masa kita? Asal aja. Maaf, Poh. Ya Allah, gue gak ada maksud apa-apa. Cuman mau ngajakin, kita kan sama manusia. Sebelum terlambat, kalau kita ngerasa belum lebih baik jadi manusia, gak ada salah kalau kita terus belajar, kan? Yaudah, mohon maaf sebelumnya. Makan dulu, entah kebanyakan ngomong, keselekan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, mertue. Apaan? Ngomong apa lu barusan? Mertue. Apa? Waalaikumsalam dulu dong. Waalaikumsalam. Barusan ngomong apa lu? Mertue. Mertue apa lu? Enak aja lu nyebut mertue lu. Nggak tahu malu lu ya. Muka badak juga lu ya. Astaghfirullahaladzim. Us, gara-gara makanan yang lo kasih ke gue, badan gue meriang. Gue gedek ame lo, IP juga gedek ame lo, tau gak lo? Kalau masalah gedek, ya kagak apa-apa gedek. Tapi itu makanan pakai duit belinya, balikin. Iya, gue balikin. Makanan lo sekarang ada di belakang rumah gue, ya? Di safety tank, lo ambil tuh, lo aduk-aduk ya. Lo ambil sendiri tuh, sono. Lo mau ngapain kemari? Sholat. Sebagai muslim sejati harus sholat sekalian mau imam. Apa? Imam. Gak sadar diri, gak sadar bentuk lo ya. Lo siapa? Lo baru us. Orang-orang boleh manggil lo ustaz, tapi gue kagak ya. Lo belum haji nih. Gue haji Jamal haji 3 kali ya. Udah ngeliat Ka'bah berkali-kali. Gue Allahu Akbar depan gue. Depan gue Ka'bah tuh lo. Lo apa lo? Baru Allahu Akbar. Kena angin. Kiblatnya melenceng. Lo lihat Ka'bah cuma baru di sejadah lo. Sama di almanak ya. Jangan lagu-laguan lo. Kagak peduli. Yang penting saya ini ustaz penuntun umat. Berarti kalau imam urusan saya, bukan urusan haji mau berapa kali kagak peduli. Lo belum pantas. Imam apa lo? Imam S. Arifin. Lo mau nyanyi? Apa lo mau sholat di sini? Kagak pantas ya. Gue yang jelas haji 3 kali yang pantas ngaji imam ya. Enak aja lo kagak. Gue imam bilang. Saya. Gue lebih pantas imam. Ustaz. Gue haji 3 kali lebih pantas deh lo. Takbiratul ihram. Dukun santet. Susah banget nih dikik misalnya nih. Kagak nyampe dia sih. Gue diimami manusia kardus, pahala gue rontok nih. Males juga. Astaghfirullahaladzim. Magrum. Gari-gari lu nih. Manusia kardus tuh jadi imam, tau gak lu? Gue gak jadi sholat, sama. Thank you.
kenapa-napa lihat motor saya? Enggak. Enggak kenapa-napa. Cuman kaget, saya pikir situ lagi naik traktor. Suara knalpot sampai begitu. Hebat. Ini motor keker banget nih. Gagah. Lihat, tuh mesin sampai menu-menuin bungkusnya. Masya Allah. Pasti ini harganya mahal. Jelas, buatan Amerika. Harganya mau tahu? Ratusan juta. Astagfirullahaladzim. Ratusan juta buatan Amerika. Ini Amerika yang suka kedutaannya di demo sama umat Islam? Iya. Wah, ya Allah. Emang bener ya, duit gak bisa dibohongin. Astagfirullahaladzim. Sapi. Ya, Ustadz Freddy. Ustadz Freddy. Ha, ya. Ha, hebat. Jujur, saya salut sama Pak Ustadz. Luar biasa. Profesi Pak Ustadz ini memang betul-betul menggiurkan. Saya setuju tuh kalau dikatakan orang-orang Islam itu memang harus kaya, gak boleh miskin. Hebat Pak Ustadz. Keren. Gagah gitu. Kalau lagi ceramah pakai kayak gini nih, wih, umat pasti ngelihatnya meces aja pengen. Ngomong-ngomong mau kemana? Mau ketemu pengurus masjid. Habis itu mau ceramah ke rumah artis. Mau ceramah ke rumah artis? Masya Allah, makin salut aja nih ente. Hebat! Ente bener-bener memanfaatkan suasana, bersinergi. Emang harus kayak gitu. Antara artis dan ustadz harus bekerja sama. Ceramah, habis ceramah rumah artis disamperin infotainment, wawancara. Wah, cakep! Panggilan-panggilan ceramah di luar kota makin banyak, Be. Jujur, Pak Ustadz, saya ngomong kayak begini, bener deh. Saya pengen kaya Pak Ustadz. Pengen kaya raya dari hasil ceramah. Ya udah deh, kalau gitu saya permisi dulu ya. Mohon maaf, Pak Ustadz. Saya boleh ngasih tahu gak? Saya kan sebagai umat juga. Ya, apa tuh? Kalau ceramah, jangan kebanyakan ngelucu. Takutnya umat gak dapat apa-apa. Cuman sakit perut doang. Amin satu lagi. Kalau ngasih tarif, jangan mahal-mahal. Karena tidak pernah dicontohkan sama Rasulullah dan para sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini. Noni! Ya. Ini! Bro! Bang Badrun. Kemana ya aja kalian bertiga? Bukannya cari duit, malah kelayapan segala. Kita habis pengajian nih. Apa yang lo bilang? Ngaji? Kunyuk! Ngaji itu kagak perlu! Ngaji itu buang-buang waktu! Ngaji itu tidak datengin duit! Orang kayak lo bertiga butuh duit buat makan! Paham? Iya, Bang. Awas! Kalau gue denger lagi lo pergi ngaji, gue beri lo! Mau beri! Hah? Nantengin gue! Dengar di sana, cari duit, lihat! Cari duit, cepat! Setoran nanti sore, jangan sampai kurang kayak kemarin! Ke sana, lo! Cuk, iya, lo harus cari tahu siapa yang nyuruh anak bertiga itu ngaji. Siap, Bang! Gue pengen tahu siapa orangnya. Tenang, gue pengen kasih pelajaran supaya mereka tidak ikut campur urusan kita. Iya, Bang. Tenang aja, Bang. Pantes belakangan hari ini setoran mereka kurang. Saya selidikin aja. Tenang aja, Bang. Lu jangan tenang-tenang, ntar lu ikut ngaji juga. Ya, habis gue lu bikin. Bang, kalian gak percaya aja sama saya. Tenang aja. Yaudah. Kawin! Siapa yang mau kawin? Assalamualaikum, Pak Haji. Wah, bagaimana? Apakah sudah ada perencanaan kapan pernikahannya dengan Pok Leha? Cepirit, lo denger ya? Gue udah gak percaya lagi sama omongan lo. Ngaku aja lo, ngomong tinggi lo, bukti kagak ada lo. Astagfirullahaladzim. Mana buktinya? Sampai sekarang tuh ayang-ayangku Juleha gak pernah ngomong apa aja tentang gue. Gak mau gue jawab tentang cinta gue. Mana? Gue gak mau tahu. Sekarang duit gue balikin, sekaligus gue minta ganti rugi sama lo. Cepet. Sabar, Bapak Haji tiga kali. Sebetulnya aku juga sudah lelah sekali, Jamal. Astagfirullahaladzim. Cepirit, lo manggil gue apa? Manggil gue apa lo? Jamal. Allahu Akbar, enak aja lo manggil gue Jamal. Panggil gue
Ya, camal tiga kali, camal tiga kali. Astagfirullahaladzim, bukannya itu! Wah, enak aja lo manggil gue Jamal, 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 Jamal. Bukan itu, ya. Panggil gue Haji, 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 Haji Jamal, Haji tiga kali, Makrom! Oh, Makrom tiga kali! Astagfirullahaladzim, bukannya Makrom tiga kali, tapi Hajinya yang tiga kali! Begitu ngomong dari bukan makrumnya yang tiga kali, tapi hajinya yang tiga kali. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Eh, Cepirit, lo denger ya? Lo denger, ya? Udah pernah denger belum lo? Ada seorang penghulu itu mati di kampung, itu dibunuh ame haji. Pernah denger lo? Ye, kalau penghulu mati kan nanti letih sekali. Jamal, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Daripada gue bunuh orang nih, sekarang juga balikin duit gue deh. Balikin duit gue, ya. Iya. Balikin duit, cepat balikin. Balikin duit. Itu leha. Leha. Kemana lo leha? Makan lo leha. Woi, mirip peha lo. Makan lo. Mata nggak? Main tabrak aja jalan. Pak, aku buru-buru. Permisi. Sebentar. Bapak masih ada urusan sama saya, ya? Urusan apa? Urusan apa? Jangan suka rubah-rubah nama. Urusan IP. Sampai sekarang IP belum saya dapetin. Malah udah ngeluarin banyak nih saya sama Pak Haji Jamal buat bawaan tuh. Gimana? Kok IP masih nolak saya? Walah, Pak Ustad, gimana mau diterima? Orang Pak Ustad ngasih DP-nya setengah hati, gak niat toh? Gimana mana orang ngasih gak ada 1%? Cuman Pak Ustad aja masuk DP 1%. Kalau mau diterima, kasih DP dong yang benar. Ya udah, aku sudah sangat lelah sekali bicara denganmu. Aku tak permisi saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penghulu PA, soak lu. Gue juga lelah ngedenger lu ngomong kayak begini-begini. Untung baru 1%. Coba kalau lebih. Dimanfaatin cari duit. Ente nggak boleh kayak gitu, Bang Pi. Cari kerja nape? Jangan cuma dapat duit tapi nggak mau kerja. Iya, mudah banget. Iya, mentang-mentang mantan penjahat, nyari duit asal instan aja. Kasian kan anak-anak. Tidur aja lo. Orang gue lagi seneng-seneng mau nyanyi ngibur diri. Ngapa jadi ganggu orang tua lo? Ini gimana mau tidur? Orang suara babi jelek juga. Kenceng untuk ya toa. Waduh, belum tahu. Ini nih. Lo lihat sejarah, lo baca sejarah. Nih, Haji Jamal, Haji tiga kali. Dulu mantan penyanyi televisi dan radio. Terus IP mesti bilang wow gitu. Mbak Taksa juga boleh. Jurinya budek kali ya. Milih Babe jadi pemenang. Orang suara jelek kayak kaleng rompi. Menerusin nyanyi lagi. Apa ya? Kaleng rompi juga. Apa ya? Tau jangan berisik ya? Jago! Boleh ya? Ibu apa?
Pe. Meski kita kagak bisa bersatu, Pe. Tapi Bang Pi cinta banget sama Ipe. Bang Pi sayang banget sama Ipe. Lahir batin, Pe, gue sangat sayang sama lu. Hati Bang Pi gak bisa ngelupain Ipe begitu aja, Pe. Ipe selalu ada di hati Bang Pi. Alah, gak usah bohong deh. Ipe tuh udah terlanjur sakit, Bang. Jadi terserah nih, kalau misalnya emang ini maunya Bang Pi, ini jalan yang Bang Pi pilih, ya Ipe terima aja. Iva udah siap kok kalau misalnya harus ninggalin Bang Pi. Iva siap buat ngelupain Bang Pi selamanya dalam hidup Ipe. Jadi kita nggak usah ketemuan lagi. Jujur ya, Ipe sampai sekarang belum bisa ngelupain Bang Pi. Ipe kangen banget sama Bang Pi. Serah lo ya pengen ngomong apaan, serah lo. Gue cuma mau bilang sama lo, selamat ya. Terus senang-senang kisah sama cewek pesantren. Mane Bang, mane janji setia kita yang dulu. Balikan dong Bang sama Ipe. Ya Allah. Satuin lagi ayo sama Bang Pi. Ya Allah. Kalau seandainya saya bisa bersatu sama Ipe, bahagia banget hidup ini ya Allah. Ipe kangen banget sama Bang Pi. Kangen banget. Ayo pasrah ya Allah, ayo terima aja. Ayo yakin dengan semua kehendak-Mu ya Allah. Insya Allah. Bu, nih jahitannya. 65 mak ya. Oh iya, maaf. Kasih ya mak ya. Iya, maaf ya bu ya, kelamaan. Oh, gak apa-apa mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rezeki. Makasih ya Allah. Mak, pergi ke pesantren nih. Ntar dulu. Kok lo ke pesantren? Kan kudunya lo ngajarin anak-anak ngaji. Anak-anak ngaji udah pindahin ke pesantren. Karena di rumah kita ngaji ribet. Kok bisa? Ribet bagaimana? Oh bisa dong, emang ribet. Biasa mulut orang kampung. Udah ada fitnah kan buat Pi. Katanya Pi ngumpulin anak kecil, mau dilatih. Mau diperes tenaganya, mau diajarin nyopet sama nyolong. Astagfirullahaladzim, bener-bener ya, otaknya orang warga sini nih ya, mesti dikuras tuh. Kurang ajar banget sih, kenapa sih gak bisa ngelihat lo tuh secara positif? Negatif, kejelekannya aja lo dilihatnya sama dia. Nih pasti nih, pasti nih, pasti ada yang ngompor-ngompor ini. Dasar kompor meleduk, Ustadz Makmur gue yakin banget. Alah, bukan gara-gara dia juga, Ustadz Makmur emang mulutnya kayak begitu. Pada dasarnya emang mulut orang kampung emang udah ketemelan, udah ribet. Ya, bawaannya keluarga kita nih yang kagak punya apa-apa, yang miskin, dicecer aja, diperhatiin aja. Bawaannya Pi mau dipitnah aja. Udah, kita sabar aja. Jangan pernah kita ladenin. Kita gak perlu heran sama orang kampung kayak begitu. Justru kalau dia udah pada baik sama kita, justru kita heran. Gak bisa. Hari masuk rumah sakit, jantung, tak kambuh lagi. Iya. Tapi emang gak terima kalau begini mulu. Sabar, Ma juga yang ngajarin kan? Iya, udah deh. Pi jalan nih. Iya, deh. Lalu, kok lo jalan? Kenapa gak naik motor? Satu lagi, gue baru inget. Belum lagi masalah motor. Kenapa? Masalah motor juga Pi kena fitnah. Ada fitnah dari mulut orang kampung. Aduh. Katanya duit haram, terus beli motor. Katanya motor colongan. Macem-macem mulutnya. Begitu emang. Ih, biar main. Sabar. Ma gak terima, Pi. Gak terima. Ade Allah. Hidup kita buat Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ngerti? Ya udah. Centil nih. Heh. Dah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kebiasaan. Heran sama orang kampung sini. Gak ada terimanya. Lo bertiga, gua kasih tau orangnya.
kasih dia pelajaran. Bikin dia sampai bau belur. Tenang aja, Bos. Masalah gituan. Itu udah kerjaan kita, ya nggak? Ya penting bayarannya, Bos. Itu gampang. Satu hal lagi. Kalau sampai kenapa-kenapa sama lo bertiga, lo jangan pernah bawa-bawa nama gue. Paham? Sip, Bos. Jodi jomblo ditinggal, mati aku Jamal yang ditinggal, istri aku Jamal, haji tiga kali, lanjutannya gue lupa. Salalalalala. Lagi duit dong. Astagfirullahaladzim, gak jauh deh. Kalau deket-deketin gue pasti deh, ujung-ujungnya udah, ujung-ujungnya duit. Lo mau? Kejadian kemarin itu terulang lagi, gue bukannya terkapar, tapi kelewatan gitu, mau? Ya elah, baru juga kelewatan. Kalau kelewatan tinggal balik lagi. Iya, atret. Enak sih begitu. Andai kalau orang napasnya kelewat, terus atret lagi, boleh, begitu. Bukannya itu maksudnya, mutmainah, mau lo? Iya, kagak lah. Lagian apa hubungannya sih kejadian kemarin sama bagi duit, ya? Suka nyambung-nyambungin aja nih. Ya ada lah. Kalau benar-benar gue meriang, yang ribet siapa? Lo juga kan yang repot. Lagian duit bakal apaan sih lo, ah? Buat ke salon dong, Be. Ini kan udah sebulan gak kerimbat rambut. Lagu banget lo, ke salon ngapain? Kerimbat, gak usah kerimbat begitu lo. Pakai merang. Ribet banget lo. Iya, lo pakai merang, emang ipe enak ayam. Udah, duit gue gak bakalan kasih. Lo gak irit banget lo, hidup lo, susah banget lo diajak ngirit lo, bikin gue bangkrut aja lo, ah. Banyak banget sih ngomongnya, kagak ngasih duit juga. Ya udah kalau misalnya Bebek kagak mau, Ipe ke salonnya pakai duit belanja. Hah? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kebangetan banget lo, eh. Astagfirullahaladzim. Itu dia orangnya. Kasih dia pelajaran. Gua liatin dari sini. Oke, Bos. Lu yang namanya Ustadz Syafi'i ya? Ya orang-orang sih manggil kayak begitu, Bang. Tapi gue lebih demen dipanggil nama gue sendiri, Syafi'i. Karena gue sama lu sama kok. Kayaknya gue curiga nih. Tapi sebenarnya gue gak ada masalah sama lu nih. Lu emang gak ada masalah sama kita. Tapi kita mau bikin masalah sama lu. Dan satu hal lagi, jangan pernah berebut pacar orang. Nggak ngerti gue. Ah, banyak bacot lo! Thank you.
sahabat kita. Sorry. Sesepuh kita. Oh iya, sesepuh. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.